Hai, assalamualaikum dan selamat petang semua. Okey, selamat kembali lagi. Okey, biasanya bila kita pada waktu malam, kita rasa macam kadang-kadang tak tahu nak makan apa, kan? Lagi-lagi untuk orang-orang yang bujang, yang duduk rumah bujang, kan? Kita tak boleh nak spend duit dengan banyak lah kiranya tu, kan? Kita nak spend duit wisely untuk kehidupan seharian kita. Tapi pada masa yang sama, kita lapar. Okey, so bila kita lapar, kita cari apa pada waktu malam? Yes, burger. Okey, sekarang ni saya akan review satu stall burger. Dan di sana ada satu burger yang special dan saya akan tunjukkan kepada anda semua nanti. Stay tuned. Okey, so burger stall ni dekat saja. Kita sekarang sedang menghala ke sana. Sekejap lagi kita akan sampai dan saya akan review kedai itu sekali. Alright. Alright, sekarang kita masih lagi dalam perjalanan. Akan mengambil masa lagi 5 minit untuk sampai ke destinasi yang kita tuju. Alright guys, sekarang kita dah nak pun sampai ke destinasi kita. Alright, kedainya berada di sebelah kanan kita sahaja. Saya akan update semula bila kita dah sampai. Alright, kita sekarang dah pun sampai. Mari kita pergi ke kedainya. Okay, ini adalah kedainya. Ini dinamakan sebagai Burger Brutal, Burger Stall. Yang berada di sini, ini adalah abang dia yang handsome di sini. Panas sikit, panas sikit. Okay, banyak order malam ni? Biasa je, eh? Dia Burger Brutal yang terletak di Shah Alam, berdekatan dengan Pasar Besar Icon Safe. Right, nanti lokasi saya akan share di description di bawah. Right, stay tune, saya dah order Burger Monster Special Cheese. Kita akan cuba sekejap lagi. Okay guys, seperti yang diberitahu oleh brother ni tadi, dekat sini menu yang ada semuanya dijual. Arnab, rusa, kambing, semuanya ada. Anda datang ke sini boleh order apa saja yang anda nak. Alright. Kita tengok sikit proses masakannya. Alright. Begitu expert sekali. Alright. Sekarang ni perut saya pun dah lapar. Sekejap lagi akan siap dan kita akan rasa. Alright. Alright guys, burger dah dapat. Jom kita rasa. Alright guys, jadi ini adalah burgernya. Saya kurang pasti berapa persen lagi besar daripada burger Ramli biasa. Saya rasa dalam jangkaan 30-40% lebih besar, saya rasa. Okay, so yang saya order ini adalah burger daging special cheese berharga RM10.20 sahaja. Memang agak menarik, harga juga berpatutan dengan saiznya. Okey, sebelum tu saya nasihatkan, jika anda nak makan Burger Monster ini, sediakan kotak tisu di sebelah kerana ia akan menjadi sangat messy ya, dengan sos-sosnya semua sebab memang besar. Kita nak makan pun susah. Jadi, tanpa membuang masa, ini dia. Seperti anda boleh lihat di sini, agak gelap, minta maaf. Sekejap. Alright. So ini adalah burger ni. Jemput makan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Dagingnya lain eh? Sangat lain. Dagingnya sangat juicy. Sangat tebal, sangat juicy. Sangat-sangat menyelerakan dan lain daripada rasa burger yang biasa kita makan di perjalanan. Right? Saya akan teruskan dulu makanan, setiap lagi saya akan update rasa. Makanan ini packed dengan sayur-sayuran yang ada, dengan timunnya semua cukup, sosnya juga banyak.
dia ada sos cili, dia ada black pepper sauce, dia ada cheese, rasa dia lain macam. Memang lain macam, susah saya nak gambarkan, susah saya nak terangkan. Nak makan pun ambil masa yang lama kerana besar saiznya. Alright, kalau makan satu ni memang confirm kenyang. Kita takkan ada masalah kelaparan lagi dah pada waktu malam. Sungguh Messi. Penat mulut aku punya hai. Susu kena banyak. Yang banyak memang Messi. Okay guys, itu sahaja review saya untuk Burger Monster di Burger Stall yang dinamakan Burger Brutal pada hari ini. Jadi ada sebarang pertanyaan, boleh komen di bawah. Dan juga kalau berminat, boleh share, subscribe, sebarkan kepada orang semua. Baik, terima kasih.